Sungai Kapuas sendiri, apa sih yang memang kurang kak, yang harusnya ada potensi yang harus yang timbul ini tiba-tiba susah untuk dinaikkan potensi ini seperti apa? Kita tahu kan Sungai Kapuas panjang dan luas sampai kan tadi bahwa potensi yang harus kita angkat ya pastinya salah satunya Sungai Kapuas itu punya potensi yang sangat luas itu dengan potensi yang panjang dan luas itu sebenarnya satu wisata Sungai Kapuas ini untuk meningkatkan kemauan orang luar untuk melihat dan mengenal Sungai Kapuas. Nah, yang untuk sampai ke sana kita harus jaga sungainya dari mulai dari hulu sampai dengan hilir. Salah satunya peran komunitas di sungai adalah untuk sama-sama bergerak sama-sama untuk menjaga berkegiatan positif di sekitaran